Pumpkin Day. All pumpkin. Farmnya semua ditata cantik. Bisa lihat ini juga semuanya dijual sebelah sini, pumpkinnya tuh cantik banget, jadi ada warna-warni, keren. Warna-warna pumpkin. Jadi kalau bulan September, September, Oktober itu musim labu pumpkin. So, kita jalan. Sebelah situ ada rumah pumpkin. Rumah pumpkin, ini mataharinya. So, kita lihat segala macam pumpkin dijual. Halo guys, gue sekarang sedang berada di pumpkin farm. Lagi musim pumpkin, lagi musim apa ya namanya nih, kurbis pumpkin. Pumpkin itu ya inilah lupa, pumpkin farm ya, yeah.
macam-macam pumpkin, bisa dibikin pasta juga, segala macam pasta dari pumpkin, semua untuk present. Ini rumah pumpkin, keren 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 ya. So okay, warna-warni pumpkinnya tuh bagus banget. Dari kejauhan tuh kelihatannya bagus sekali. So, ditata banget. So kita dari sini sampai ke atas situ. Itu ada yang ambil bunga, petik bunga sendiri, ya, bayarnya. Ini bisa dipetik sendiri, ambil sendiri, bayarnya bisa di sini, tempat bayaran. Tuh. Jadi bayarnya di sini, jadi nggak ada yang jaga. So, itu sebuah harga bunga juga ada di situ. Jadi silahkan self service. So dia lagi beli bunga, jenis bunga, oke. So pumpkin. Bunganya juga di situ bagus banget. Wow. So. Ja, bedroht sind den Zwirbeln Stars in Electrobeats, lauschtige Gummisounds. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita jalan-jalan lihat ladang pumpkin, ya. Tempatnya namanya, bisa kelihatan nggak tuh? Nah, itu namanya, oke, ladang. Dimana kayak seperti parade pumpkin. Salah satu apa ya, bulan biasanya parade ini buah-buahan. Apa sih panen buah labu itu sekitar bulan September dan Oktober. Buahnya itu melimpah. Pumpkin-pumpkin ini karena banyak yang panen di Swiss ini, mereka bikin secara seperti parade. Kita sudah tiba di Jukenhof. Okay. Welcome. So guys, mulai dari sini kita lihat hiasannya
Ini ceritanya Plastic in the Sea, judulnya ya. Jadi temanya ini seperti kayak jala jaring di sea yang isinya sampah-sampah. So di setiap parade Labu ini ada tema-temanya. Di depan itu seperti ubur-ubur ya, ubur-ubur. Temanya tema ubur-ubur. Ini semuanya pumpkin. So, the quail is jellyfish. Tema jellyfish. So, sebelah sana, parte dah. Guys, gue coba makan sup labu, pumpkin sup. Penampakannya seperti ini. Jadi satu porsi ini harganya 6 franc satu mangkuk kurbis sup sama kurbis roti kurbis atau bread. So, apa namanya? Pumpkin soup dan pumpkin bread. Gue ambil green tea. So, gue coba makan ya. Ini satu ininya begini. Aku coba. Ternyata enak banget. Asli enak. Sama apa namanya tuh, bijinya seperti kuaci. Supnya itu rasanya apa, insentif banget. Enak banget deh, asli enak. Ada tempat apa namanya, di sana ada mermaidnya, di belakang sana sea, danau, tapi banyak tawon guys. Oke, lanjut makan dulu. Sekali lagi danaunya.
gunung-gunung. Ariel the Mermaid. Oh, schön heute, so viele Leute hier in, im Hof. So. Okay. Gereja. Fácil que ser danau. Swiss ini banyak dikelilingi sama danau. Jadi kita kalau jalan itu selalu ketemu danau dan pegunungan. Indah banget. Di bawah ini pohon anggur yang biru-biru itu sepanjang pegunungan, bukit-bukit pegunungan. Oke, kita lanjut cari tempat farm yang lain. Jadi ini farm yang satu, farmnya Ariel, dan kita menuju ke farm yang berikutnya. So, ini temanya dolphin, atau delfin. Tapi warnanya tidak begitu cerah ya, karena delfin warnanya memang kayak seperti ini. Tapi di bawahnya, sebelah sana guys, danau. Kita lihat sebentar danau sebelum masuk. Danaunya indah, aduh enak banget. Di sini taman bermain anak-anak juga. Ih, keren sekali. Bener-bener deh keren. Bener-bener keren banget. Pernah lihat jagung hitam? Ini jagung hitam. Jagungnya hitam warnanya. Interesting banget. Dan sekali lagi warna labunya warna orange, merah, itu untuk dekorasi daerah bulan Oktober ya. So, kita lihat lagi. Bener-bener deh labu itu macam-macam. Warnanya warna orange, warna putih, dan macam-macam bentuknya yang lucu. Ini pare, terong kayak gitu. Ini seperti bentuknya macam-macam. So amazing. Ini warna putih juga yang kayak begini. Ini adanya hanya bulan September dan Oktober. Karena Oktober itu juga bersamaan dengan Halloween. Halloween ini kayak jamur ya. Kayak jamur cantik banget. Gila cantik banget. Bentuknya juga aneh-aneh. Ini kayak jamur beneran. Cantik. Ini bisa smooth. Bisa untuk dekorasi, tapi bisa juga dimasak gitu. Labu, kurbis. Pumpkin. Warna-warni. Interesting banget ya. Gue dulu taunya labu Indonesia itu cuma bentuknya 2-3 macam. Ini puluhan macamnya. Di sana ada press
minuman juga. Ini astronot apa astronot atau pasta? Apa ya? Ya apa namanya tuh diving. The diver. Macam-macam. Kita lihat apa yang mereka bikin di sana. Kalau nggak salah jus ya. Jus pumpkin. Jus pumpkin. Oh, apple juice. Ini almond milk. Ada juga ini. Apa ini? Ini juga pumpkin. Ini juga pumpkin, guys. Ah, nah, bukan. Ini artificial pumpkin. Ya, kita ke ding nai nur. Halloween grows. Kita jalan ke dalam hof itu apa ya, farmnya hof bakery. Kita lihat dari kispi seminar para Betsida. So galaksi. Jadi labu itu banyak banyak bentuknya ya, guys. Ada bakery, ada tokonya, semuanya isinya pumpkin, guys. Ini ada bentuk-bentuknya ya. Bentuk ini lonjong, bulat, panjang, kecil, besar. Wow. Ini itu hanya setiap September dan Oktober. September, Oktober. Hah? Gereja. Fasi kese. Danau. Swiss ini banyak dikelilingi sama danau. Jadi kita kalau jalan itu selalu ketemu danau dan pegunungan. Indah banget. Di bawah ini pohon anggur yang biru-biru itu sepanjang pegunungan, apa bukit-bukit pegunungan. Oke, kita lanjut cari tempat farm yang lain. Jadi ini farm yang satu, farmnya Ariel, dan kita menuju ke farm yang berikutnya. Guys, kurbis ini beratnya, kita lihat ya penampakannya, besar banget. Kurbis raksasa, besar sekali. So, berapa besarnya? Wow, 248 kilogram. Good. Wow. Woo.
240 berapa ya? 248, 3 kali lipat, 3 kali, 4 kali lipatnya gue. Itu farm pohon apel guys. Apelnya keren banget. Ini sepanjang jalan. Apel manis ini. Apel kalau nggak salah ini apel. Nah bukan apel granny. Apel. Wie heißt diese die rote Apfel? Ja, aber diese ist wo normal habe ich gegessen. Wow, that's really nice. Das sind die Höhen der Bäume. Tuh, lebat sekali. Lebat sekali, guys. Wow. So schön. Very nice. Lihat apel begini. Lebat sekali. Die sind voll. So guys, this is another farm. We went the okra. So then we go to go inside. What is this? So kita masuk ke tempat farm yang lain. Wow. U-boat. Wie viel Kilo? How many kilo is this? They don't tell how many kilo, but it's more than 200 kilo because it's the same like before. But this one is bigger. Pirate.